Oke guys, kali ini saya sudah berada di salah satu kawasan wisata yang berada di Kediri yang sudah tidak beroperasi karena sejak pandemi Corona ditutup dan akhirnya sepi peminat dan kini sudah terbengkalai. Seperti apa penelusuran saya atau mereview tempat ini, simak terus sampai habis, jangan di skip, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Let's go. Oke guys, jadi saya sudah berada di kawasan lokasi yang dulunya di tempat ini dijadikan sebagai tempat untuk dangdutan. Jadi di tempat ini hampir setiap minggu ada dangdutan orkes. Dan sekarang terbengkalai seperti ini. Sejak adanya pandemi COVID, kita langsung berkeliling saja ya guys. Tempatnya lumayan sejuk karena banyak pohon-pohon besar seperti ini. Dan sewaktu beroperasi tempat ini sangat ramai karena memang tempatnya yang cukup enak untuk liburan bersama ayang maupun bersama keluarga. Dan untuk harga tiketnya pun juga sangat terjangkau. Seperti ini guys, warung yang dibuat makan dulu mangkrak dan tidak berfungsi sama sekali untuk kali ini. Itu ada sebuah kolam yang airnya langsung mengalir dari sumber atau mata air dari pegunungan, bukan menggunakan sanyo. Loketnya juga sudah tidak berfungsi. Seperti ini tempatnya, banyak wahana-wahana tempat bermain yang sudah mangkrak. Coba kita lihat dari sini pemandiannya. Sudah tidak ada airnya ya guys. Nah itu air dari sumber yang tetap saja mengalir sampai saat ini. Seperti ini tempatnya, dulu sangat-sangat ramai dan sekarang terbengkalai seperti ini. Bukannya tidak diurusi karena memang sepi akibat adanya pandemi dan juga mengakibatkan ditutupnya lokasi ini sepi pengunjung. Kita lanjutkan saja. Kita coba turun ke bawah. Di sini ada ayunan. Ini kalau malam pasti sangat mencekam dan mungkin izinnya juga tidak boleh. Kita lanjut saja menuju ke arah bawah. Dan di sini dulu ada, kalau tidak salah ini merak. Ini dulu kandang merak dan sekarang meraknya sudah tidak ada.
hanya dijadikan sarang undur-undur. Itu ada sebuah aula, gedung pertemuan. Sangat-sangat sepi, yang dulunya terkenal ramai akan hiburan, dan hampir setiap minggu itu ada musik orkes di sini, acara dangdutan. Assalamualaikum, Mbak. Permisi. Kula nuwun nggih. Ini tampak bagian samping dari sumber ini. Sangat-sangat sunyi dan mungkin hanya ada beberapa dari warga sekitar yang kesini untuk mencari ikan, memancing, atau bahkan mungkin mencuci baju. Dan sudah tidak dibuka untuk umum lagi. Ini juga ada sebuah kandang. Mungkin ini kandang burung karena cukup lumayan tinggi ya, guys. Sudah terbengkalai seperti ini. Itu guys, ada anak-anak sekitar yang mandi di sungai ini. Dan tepat di belakang sana, itu ada sebuah sumber yang konon dari cerita warga sekitar sini, beliknya atau pusat airnya itu langsung dari pantai selatan. Dan di atas lokasi sumber itu ada tempat yang pernah digunakan untuk gantung diri ya guys. Jadi menambah suasana mistis untuk tempat wisata ini. Kita lanjutkan ke aula. Assalamualaikum. Ini hanya sebuah kamar mandi. Ini sudah tidak digunakan ya guys. Assalamualaikum, Mbak. Menambah suasana mistis untuk lokasi ini. Kita coba lihat guys. Dikunci, tidak bisa masuk. Hanya sekedar perabotan-perabotan yang sudah tidak digunakan dan disimpan di dalamnya. Ada semacam kayak selang diesel. Seperti ini tempatnya kalau untuk siang hari. Dan mungkin kalau untuk izin malam harinya cukup sulit, bahkan tidak boleh karena masih dijaga oleh satpam, dan itu pun bergilir. Oke guys, mungkin seperti itu dulu video dari saya untuk kali ini dalam mereview sebuah wisata yang ada di Kediri yang sudah terbengkalai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan untuk kalian yang belum subscribe, silahkan langsung saja ditekan tombol subscribe-nya ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.